Lebih dari 48 tahun berkiprah, PT LEN Industri Persero telah berhasil menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan industri elektronika nasional. PT LEN Industri Persero, yang pada awalnya merupakan lembaga elektronika nasional, LEN berubah menjadi badan usaha milik negara pada tahun 1991, bergerak di bidang elektronika industri dan prasarana. PT LEN Industri Persero adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang elektronika industri dan prasarana. Sebagai BUMN, LEN memperoleh perlakuan yang sama seperti entitas bisnis lainnya yang harus mampu berdiri sendiri dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia. Pengembangan bisnis terus diupayakan dengan berkomitmen untuk terus berinovasi. Langkah-langkah untuk mempertajam bisnis berbasis teknologi elektronika terus disempurnakan di setiap lini bisnis LEN. Produk-produk PT LEN Industri memiliki peran strategis dalam sektor industri transportasi, pertahanan, informasi, telekomunikasi, serta energi terbarukan. Untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari tuntutan para pemangku kepentingan, setiap insan LEN perlu dibekali dengan nilai-nilai yang bersumber dari kepribadian, kemampuan khas, dan tekad perusahaan untuk mencapai target kinerja perusahaan. Visi PT LEN Industri Persero adalah menjadi perusahaan elektronika kelas dunia, yang kemudian kami tegaskan dalam misi meningkatkan kesejahteraan stakeholder melalui inovasi produk industri elektronika. Dan moto kami adalah kemandirian teknologi yang berdaya saing. LEN memiliki tiga anak perusahaan. Pertama, PT Eltran Indonesia. Kedua, PT Surya Energi Indotama. Ketiga, PT LEN Railway System. LEN telah berhasil mengembangkan peralatan tactical communication yang memiliki metric hopping yang dirancang khusus untuk mengurangi risiko penyadapan pihak lain. Selain itu, peralatan combat management system dan surveillance system yang dikembangkan juga terbukti mampu memberikan solusi kebutuhan pertahanan nasional. LEN telah membangun pembangkit listrik tenaga surya grid connected terbesar di Indonesia, yaitu di Bangli dan Karangasem, Provinsi Bali, dengan total daya 2x1 MW. LEN memproduksi peralatan dan integrasi sistem navigasi laut dan udara. LEN telah membuktikan pengalaman dalam bidang telekomunikasi selama puluhan tahun dengan mengembangkan produk-produk seperti peralatan broadcasting dan elektronik KTP, serta lainnya sejalan dengan perkembangan teknologi. CBI telah dioperasikan di Stasiun Gumilir Cilacap dan merupakan sistem persinyalan kereta api berbasis komputer pertama di Indonesia. Diresmikan oleh Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Perhubungan pada bulan Desember 2012. PT LEN Industri Persero bukan saja berhasil menjadi market leader. Lebih dari itu, LEN telah berhasil meraih sejumlah penghargaan dan pengakuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Komitmen LEN dalam menunaikan tanggung jawab sosialnya diwujudkan dalam program yang dirancang secara sistematis dan tepat sasaran. LEN menerapkan pola partisipatif, yakni dengan memberdayakan potensi lokal agar dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. LEN akan selalu melakukan inovasi dengan bekerja sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Teknologi berdaya saing.